yang mau saya katakan di dalam ponis ini, memang kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan ponis telah memberikan Richard Eliezer yaitu ponis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah Tuhan yang menghakimin, Tuhan yang melihat. Allah aku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Walaupun Eliezer menghujani anakku dengan peluru yang sangat panas, timah yang panas itu, saya menyerahkan dan percaya kepada hakim memberikan ponis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini.